Satu, dua. Silakan diambil gambarnya teman-teman, karena waktunya ini ya, dibatasi. Itu kasih jempolnya dong. Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan dibawa masuk. Dadah dulu dong, Dit. Dadah dulu dong, Dit. Dadah dulu, Dit. Kan mau launching ini, Dit. Baik, kita mulai ya, rekan-rekan. Mohon izin Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Kasihumas Polres Metro Jakarta Barat. Siang ini rekan-rekan, saya dan Pak Kapolres akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang telah berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kasat Narkoba dan di bawah pengendalian tentunya sebagai penanggung jawab adalah Bapak Kapolres. Pengungkapan kasus narkoba ini yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah sebagai wujud nyata bahwa Polri, Polda Metro, khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba, karena penyalahgunaan tindak pidana narkoba ini dikategorikan oleh pemerintah saat ini sebagai kejahatan yang sangat membahayakan atau extraordinary crime, karena bisa merusak moral generasi bangsa. Adapun yang kita ungkap kemarin oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.